Halo semuanya, jadi biasanya nih aku tuh suka banget sama namanya ayam. Dan aku tuh langsung masak sendiri teman-teman. Dan aku selalu belinya tuh di Healthy Chicken. Kenapa sih aku selalu beli di Healthy Chicken? Pertama, dia itu nggak pakai pengawet sama sekali teman-teman. Dan juga dia nggak ada formalin. Dan dia juga nggak pakai hormon-hormonan teman-teman. Nah, di sini aku tuh beli banyak macam teman-teman. Yang pertama ada yang ayam utuhnya. Terus dia juga ada yang ini teman-teman, ini yang dadanya, jadi bisa langsung di fillet aja, tinggal dipotong-potong teman-teman, aku tinggal ngegrill aja. Terus biasanya aku juga beli yang tenderloinnya, dan ada yang ini teman-teman, yang pahanya. Biasanya paha ini aku masak kayak di ini sih teman-teman, disuwir. Terus aku juga bikin kayak nasi hainam pakai ayam ini teman-teman, tinggal dipotong aja. Jadi benar-benar simple banget. Dan ini benar-benar quality. Jadi biasanya itu teman-teman, aku itu suka ngegrill ayam pakai saus teriyaki. Biasanya aku tuh pakai yang paha ayam teman-teman. Nah, di sini dia tuh kasih tahu teman-teman. Dia kasih tahu nih, jadi tanpa hormon, tanpa formalin, bebas residu antibiotik dan juga bebas dari yang namanya flu burung teman-teman. Dan ini selama dia pemeliharaan ayam ini teman-teman, itu ditambahkan probiotik dan herbal produknya. Jadi benar-benar aman banget teman-teman. Dan aku tuh selalu stok ini di rumah, ditaruh di dalam kulkas. Jadi kalau mau masak tinggal dikeluarin aja teman-teman. Jadi benar-benar, dan banyak banget nih macamnya. Yang paling favorit aku, yang biasanya aku selalu beli dan aku selalu ada di dalam kulkas adalah yang paha sama yang dadanya teman-teman. Jadi benar-benar recommended banget untuk kalian yang mau masak ayam tapi anti ribet dan benar-benar best product nih.